Selamat datang di Charis Buat Berilah Race to Paris 2024 Ranking After Kumamoto Master 2023. Berikutlah berita selengkapnya. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Charis Buat. Terima kasih. Dimulai dari sektor tunggal putra, juara Kumamoto Master 2023 asal Denmark Victor Axelsen merebut singgasana dari Kode Naroka di peringkat pertama dengan torehan 80.915 poin dari 10 turnamen. Peringkat kedua, Kode Naroka dari Jepang. Shiyuki dari Cina naik satu peringkat ke peringkat tiga menggeser Li Shifeng di peringkat keempat. Pranoy HS dari India naik dua peringkat ke peringkat lima. Begitu pula tunggal putra Indonesia Jonathan Christie naik dua peringkat ke peringkat keenam, menggeser Antoni Sinisuka Ginting turun dua peringkat ke peringkat tujuh, dan Kun Lafut Fitisar dari Thailand turun dua peringkat ke peringkat delapan. Berikutlah peringkat 9-16 dari sektor tunggal putra. Andres Antonsen dari Denmark naik satu peringkat ke peringkat 9, menggeser Lezezia dari Malaysia di peringkat 10. Chow Tin Chen Cina Taipei naik dua peringkat ke peringkat 11, menggeser tunggal putra Malaysia Eng Seyong di peringkat 12 dan Kenta Nishimoto di peringkat 13. Sementara itu Loh Ken Yu dari Singapura di peringkat 14, Weng Hong Yang dari Cina di peringkat 15, dan Li Che Yu dari Hong Kong di peringkat 16. Bergeser sektor tunggal putri, tunggal putri Korea An Seong masih kokoh di puncak klasemen dengan torehan 103.134 poin dari 10 turnamen. Di peringkat kedua, tunggal putri Cina Chen Yufei. Peringkat ketiga, tunggal putri Jepang Akane Yamaguchi. Peringkat keempat, tunggal putri Cina Taipei Tai Zuying. Sementara itu perubahan terjadi di mana Carolina Marin dari Spanyol naik satu peringkat ke peringkat lima, menggeser tunggal putri dari Cina He Bingzhou di peringkat keenam. Sementara itu juara Kumamoto Master 2023 asal Indonesia Gregoria Mariska Tunjung naik dua peringkat ke peringkat tujuh, menggeser Han Yu dari Cina di peringkat delapan. Berikutlah peringkat 9-16 sektor tunggal putri. Buen Zhang dari Amerika turun satu peringkat ke peringkat 9. Ratanok Intanon Thailand di peringkat 10. Pusar Lasindo India di peringkat 11. Wang Zi China di peringkat 12. Kim Gaan Korea di peringkat 13. Pong Pawe Chau Chuang Thailand di peringkat 14. Aya Ohori dari Jepang peringkat 15. Dan Supanida Katetong dari Thailand di peringkat 16. Bergeser sektor ganda putra, 10 besar ganda putra tidak mengalami perubahan di mana Kim Amsrud Anders Rasmussen dari Denmark masih kokoh di puncak klasemen dan torehan 84.179 poin dari lebih dari 10 turnamen. Peringkat kedua pasangan Malaysia Aron Chia So Wuyik. Peringkat ketiga pasangan Korea Kang Miyuk Seo Sung Jae. Peringkat keempat pasangan Cina Liang Weikeng Wan Chan. Peringkat kelima pasangan Jepang Takuro Hoki Yuko Kobayashi. Peringkat keenam Lilu Chen Osiandi dari Cina. Peringkat 7 pasangan India Sarvirat Ranireddy Chirag Shetty. Dan di peringkat 8 pasangan Cina Taipei Leyang Wan Chilin. Berikutlah peringkat 9-16 sektor ganda putra. Pasangan Indonesia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto turun satu peringkat ke peringkat 9. Sementara itu pasangan Malaysia Ong Yesin Teo Eji naik satu peringkat ke peringkat 10, menggeser Muhammad Soibul Fikri Bagas Maulana di peringkat 11. Muhammad Ahsan Hendra Setiawan masih di peringkat 12. Leo Roli Carnado Daniel Martin masih di peringkat 13. Akira Goga Taiji Saito di peringkat 14. Le Jehui Yang Posan Cina Taipei di peringkat 15. Dan perubahan besar terjadi di mana pasangan Malaysia Gosefin Nur Izzuddin naik 4 peringkat ke peringkat 16. Bergeser ke sektor ganda putri, ganda putri Cina Cheng Hichen Jie Yifan masih kokoh di puncak klasemen dengan torehan 99.874 poin lebih dari 10 turnamen. Peringkat kedua pasangan Korea Baek Hana Lee Songhae. Peringkat ketiga Kim Soyoung Ko Heyoung Korea. Peringkat keempat pasangan Jepang Nami Matsuyama Chiharu Shida. Peringkat lima pasangan Jepang Mayu Matsumoto Wakana Nagara. Perubahan terjadi di mana juara Kumamoto Master 2023 asal Cina Zhang Zuzian Zheng Yu naik 3 peringkat ke peringkat 6, menggeser pasangan Jepang Yuki Fukushima Sayata Hirota di peringkat 7 dan Apriani Rayu Siti Fadia Silva Ramadanti dari Indonesia turun 1 peringkat ke peringkat 8. Berikutlah peringkat 9-16 sektor ganda putri. Runner-up Kumamoto Master asal Cina, Liu Shengsu Taning naik satu peringkat ke peringkat 9, menggeser Joko Palki Titirakul Rawinda Prajungja dari Thailand di peringkat 10. Tan Perli Tina Murelitaran Malaysia naik dua peringkat ke peringkat 11, menggeser Benyapa Aimsar Nutakan Aimsar dari Thailand dan Jong Naon Kim Yojong dari Korea di peringkat 12 dan 13. Pasangan Jepang Rena Miura Ayako Sakuramoto dari Jepang naik satu peringkat ke peringkat 14, menggeser rekan segaranya Rin Iwanaga Kei Nakanishi di peringkat 15.
Sementara itu pasangan Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma Amalia Cahaya Pratiwi masih di peringkat 16. Bergeser sektor ganda campuran Cina Zheng Ziwei Huang Yaqiong juara Kumamoto Master 2023 masih kokoh di puncak klasemen turnamen 92.656 poin dari lebih 10 turnamen. Peringkat kedua pasangan Jepang Yuta Watanabe Arisa Gashino. Peringkat tiga pasangan Cina Feng Yanshi Huang Donping. Peringkat keempat pasangan Korea Sesung Jae Jae Yujung. Peringkat kelima pasangan Thailand Dechapol Phoranukroh Sapsire Teratanacai. Peringkat keenam pasangan Cina Jiang Jiban Wei Yasin. Peringkat 7 pasangan Malaysia Chen Tanji Teo Ewe dan di peringkat 8 pasangan Denmark Matthias Christensen Alejandra Boye. Berikutlah peringkat 9 sampai 16 sektor ganda campuran. Di peringkat 9 pasangan Hong Kong Tan Chung Man Si Ying Suet. Peringkat 10 pasangan Korea Kim Won Ho Jo Na An. Peringkat 11 pasangan Cina Taipei Ye Hong Wei Le Che Shin. Perubahan terjadi di mana pasangan Jepang Hiroki Midorikawa Natsu Saito naik satu peringkat ke peringkat 12, menggeser pasangan Prancis Tom Gihel Del Pilderu di peringkat 13. Pasangan Indonesia Rino Vivaldi Pita Haningtyas Mentari di peringkat 14. Supang Jomko Supasira Pai Sampran di peringkat 15. Dan pasangan Malaysia Go Son Huat Le Seven Jamie masih di peringkat 16. Itu tadilah Road to Paris 2024 ranking after Kumamoto Master 2023. Ayo terus dukung wakil Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Jika kalian suka di video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Charesport. Terima kasih.